Teman-teman semua, hari ini saya ada di setu sekitar wilayah Depok, mencoba spot mancing di sini. Dan teman-teman, ikuti saja petualangan saya mancing kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Oke, kita lanjut. Mas Hab. Oke, teman-teman, hari ini saya melihat dua orang pemancing. Pakai umpan apa, Mas? Cacing. Cacingnya kok begitu, Mas? Kecil-kecil, Mas? Iya. Ya, kalau tahu begitu tadi kita. Kecil. Mas? Oh, nyari ya? Beli tadi 10.000. Ya ampun, kecil-kecil. Tapi enggak, lumayan lah. Satu on? Satu on? 10.000. Kemarin gede-gede. Iya. Mangku balo, Pak Ben. Ambangan. Dalam ini, Mas. Dalam ini. Dalam, dalam. Panjangin aja nih. Pakai balu nggak? Nggak. Iya, nggak usah pakai balu. Biar dia itu. Nah, cakep. Aduh, dalam, Mas. Iya, ditaikin lagi aja. Ya, 1,5 meter lah. Benar ya cacingnya. Iya, penuhin aja. Terus cakep. Aduh, teman-teman. Hujan, teman-teman, ternyata. Gimana ini? Mancing lagi asik-asik ya, banyak penarikan. Waduh, ikannya ditarik. Tetapi sayang, belum ada ini yang hujan besar. Oke, teman-teman, kita sebaiknya berteduh dulu saja ya. Nanti kita akan lanjutkan mancing kita. Baru memulai ini. Gimana, Mas? Janu. Oke, teman-teman, hujannya sangat lebat sekali ya. Mudah-mudahan hujannya cepat berhenti dan kita akan memulai mancing lagi. Kita duduk di bawah pohon-pohon ini, teman-teman. Nah, ini pohonnya tempat kita berteduh. Ini lumayan juga, tapi nanti kalau hujannya besar kita akan berteduh di warung atau di mana. Mudah-mudahan hujannya cepat berhenti. Keras, teman-teman, di depan saya itu setu pengasinan. Semua peralatan pancing, makanan, ikan dan lain-lain sebagainya saya tinggalkan karena hujan begitu deras, teman-teman. Insya Allah nanti kalau hujannya sudah berhenti kita akan memulai kembali. Nah, ini tanaman hias. Ini nanti pohon bunyinya nggak, Pak? Halo, teman-teman. Mancing kali ini ambiar, teman-teman. Hujan belum reda juga sampai lebih dari 1 jam. Ini sangat luar biasa sekali ya, ini hujannya deras. Ya, tidak apa-apa, teman-teman.
nanti kita akan bisa datang lagi kemari untuk mancing mania. Manku semua, hujannya sudah mulai reda. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan lanjut strike-nya. Semoga kali ini berhasil. Nah, seperti inilah kalau hujan teman-teman. Dan kita harus hati-hati karena ini licin sekali ini teman-teman perjalanan. Oke, saya akan ngambil Tupperware saya yang tertinggal. Oke. Habis hujan banyak sekali ya ikan-ikan yang bermunculan. Semoga ini menjadi strike yang terbaik. Ini ikan apa nih? Monster bang, monster. Nih, apa namanya? Sapu. Bujar. Anda adalah penghuni sini ya. Anda akan saya berikan kehidupan lagi. Jalanlah dengan tenang. Pergilah. 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 Hari sudah menjelang sore. Setelah hujan, airnya cukup tenang ya teman-teman. Ikan banyak bermunculan. Tadi adapun saya dapat itu ikan monster teman-teman. Dan sudah saya lepas kembali. Sedang dimakan guys. Sedang dimakan guys. Kita tunggu sampai dia tenggelam guys. Oh gitu. Itu mah ikan bawal, Mas. Oke, teman-teman semua, sepertinya hujan mulai turun kembali dan saya akan akhiri saja. Ini saya memakai umpan cacing ini. Banyak sekali ya teman-teman. Kita lepas saja cacingnya. Nah, ini cacingnya teman-teman. Cacingnya kita buang. Nah, ini enak ini digoreng cacingnya. Kita lempar saja. Mudah-mudahan kan umpan dan suatu saat nanti saya akan dapat ikan yang besar. Selamat tinggal cacing-cacing. Sedih ditinggal cacing, sedih ditinggal cacing. Biar untuk makanan ikan. Oke. Kita akhiri, hujan sudah cukup besar. Saya gak usah mampir ya, langsung pulang aja ya. Takutnya itu mamanya berat pergi. Tidak, gitu.
mana sebenarnya? Ya. Ketemu. Ah, enggak mungkin hilang. Belajar kemarin pakai sepatu ini pakai sendal. Biasa mancing pakai dasi.